Rakyat Brunei indah sepatutnya hidup dalam keadaan ketakutan. Takutkan individu yang membahayakan keselamatan orang awam. Saya menyeru kepada seluruh rakyat Brunei untuk kita ini sentiasa bersatu padu untuk mempertahankan keselamatan negara kita ini. Aku suruh kau buang mayatnya supaya orang dah tahu. Tapi sampai jadi headline media, bah. Sebenarnya, kami patutnya kahwin waktu tahun depan. Macam-macam sudah kami plan. Tapi ini... Ia meninggal macam mana ini? Payah kau menerima wajib. Company ini memang dipandang tinggi di masyarakat Brunei. Sampai tah kes pembunuhan, apa komen kita mengenainya? Kalau aku tahu siapa yang bunuh ia, aku akan pastikan ia meringkuk dalam penjara. Dan ingatlah, Allah benci orang yang menaruh dendam kesumat. Bukan dendam, Dek. Keadilan.